Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan AC mini portable. Sebelumnya teman-teman harus memiliki atau membeli AC portable di toko-toko terdekat di kota teman-teman. Bentuknya seperti ini. Bisa teman-teman lihat ukurannya hanya sebesar ini dan harganya pun sekitaran 105.000 sampai dengan 130.000-an. Nah, di sini saya akan membuka AC ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada buku panduannya. Buku panduan dari cara menggunakan AC portable ini. Dan di bagian depan kita akan buka. Di sini ada sebuah charger yang nantinya akan menghidupkan atau yang dihubungkan ke listrik dari AC ke listrik. Di sini menggunakan charger handphone. Dan satu hal yang terpenting lagi, di mana AC ini bisa dihidupkan ketika mati lampu, kita bisa menggunakan power bank untuk. Ini merupakan bagian belakang dari AC mini ini. Ini merupakan kipas dari AC. Dan ini bagian depan. Di sini kita bisa atur. Di sini kita bisa copot saja. Setelah kita copot plastik yang menempel tadi, ini bisa kita gerakan. Ini merupakan pengaturan arah kemana arah AC-nya akan kita arahkan, ke bawah, ke atas. Hanya dua arah ini saja. Dan pada bagian atas ini terdapat ada beberapa tombol. Tombol salah satunya adalah tombol on off. Oke, di sini bisa kita buka. Nah, di sini sudah terbuka. Kita bisa melihat isi dalam dari AC, yaitu terdapat kipas dan ini filter dari AC. Nah, sebelumnya kita harus basahkan dulu filternya dengan air agar nantinya bisa kita gunakan dan bisa dingin, kerja dengan baik dan benar AC-nya. Setelah dibasahkan filternya, kita pasang kembali. Nah, seperti ini. Oke, setelah filternya tadi terpasang, kita akan menyiapkan charger untuk menghidupkan AC-nya. Kita butuhkan kepala charger. Nah, ini dicolokin ke arah sini, bagian belakang dari AC. Sebelumnya kita siapkan air satu gelas, terserah itu air masak, air galon, yang penting seperti ini, putih, asalkan jangan air kopi ataupun air teh. Di sini kita akan masukin pada bagian atas AC mininya. Kita masukin saja airnya. Oke, selanjutnya kita hidupkan tombol yang bagian ini. Teman-teman bisa dengarkan dari suara dari AC mini ini.
Jika kita tekan satu kali lagi, ini akan hidup lampunya. Dua, tekan satu kali lagi, ini anginnya cukup kencang. Ini untuk lampu yang ini, yang di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Untuk matikan lampu, hidupkan lampu. Nah, di sini bisa kita arahkan. Di sini rasanya lumayan adem, walaupun tidak seperti AC yang mahal-mahal yang sekitaran berjuta-jutaan. Ini adem, sungguh adem sekali. Walaupun ini hanya murah di sekitaran harga 100.000, tapi kualitasnya jempol, bermanfaat. Nah, jika untuk mematikan AC-nya, kita tekan saja tombol yang ini, AC-nya mati. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan di-share sebanyak-banyak mungkin. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.